anaknya laki-laki dan perempuan juga ditawan oleh orang Amalek. Bahkan tempat tinggalnya pun disiplak, dibakar. Gak sampai di situ, bahkan rakyat yang bersama-sama dengan dia dan melempari dia dengan batu. Daud waktu itu betul-betul dalam keadaan terjepit. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap yakin Tuhan pasti tolong. Dan ketika dia berharap kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan pimpinan. Hingga Daud pun tetap bertahan dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita undang, saya undang makin berdiri. Kita berikan beberapa kali. Dan kita Pastor Stephen dari Singapura maju ke depan dipimpin dalam doa. Kekuatan di hidupku kami terbuka untuk dilawat oleh kebenaran firman Allah yang penuh dengan